Paling pengkor. Mana? Eh, pengkor gila. Sini kokor. Datang ke pengkor. Eh, hey. Pengkor. Di lu tenang ke kamera. Itu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran la salatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyya ba'da. Berjumpa lagi kembali bersama saya Mas Arifan dan juga Bang Panji. Iyalah, ya kan abang sih. Bang. Ya kan? Abang. Halo. Siapa yang manggil abang rupanya? Ya, masih bersama PJ. Apa tuh? Pecinta janda. Asik. Kau. Saya kan baca-baca komen itu, abang kan. Berarti Bang Janda. Bocor juga kau nih, iyalah. Bang Janda. Saya kan selalu kalau kamu lihat saya lihat. Ya, ini enggak bisa nih. Siapa juga? Apa? Jadu. Bunda Zakia. Ah, kenapa? Lep sama guru. Bilang kan ya? Bang Janda. Wih, serem ya. Coba lihat lagi. Guru baca, buka tuh. Apa rupanya aku sembunyi dari belakang guru nih. Memang parah yang betul. Bocor kali. PJ. Nak aku kali ini. Bang Panji. Siap lab. Abis aku kita tatar. Apa maksudnya tuh? Gitu ya. Apa ya? Dibilang komodo lah. Guru enggak tahu nih. Komodo. Komodo lah semua dibilang. Berarti sih ya? Buaya gitu komodo. Iyalah. Seremnya. Ampun kali aku kadal buntung ini. Abis ini abis lab. Nah, sidang. Pak sidang. Ya aku jelaskan lebih baik. Janji Bunda Jaka itu payah katanya. Dia suka ngadu. Aku jadi adukan katanya. Kedak enggak guru. Aduh. Aduh. Ampun, ampun. Berarti bisa udah kawat lah dia. Hah? Gajah makan kawat. Aduh, iya. Dia kawat. Dia ngadu juga curhat juga ujung-ujungnya. Ah, kuen aja Mbak ngejawabnya sama guru. Ini semua salah guru. Loh kok aku nji katanya? Ya iyalah, guru kasih kalung aku, entah kalung apa, aku bilang, aku balik kan guru, udah, jalannya aja, perjalanan hidup, kata guru, udahlah, enggak aku pakai, memang, aku bilang, apa kata Bles, memang enggak kau pakai, Nji, tapi kau taruh tas, kata, iya, hancur, kawat kali guru, entahlah, pening lah, pokoknya pening lah, Wan. Masih bersama PJ. PJ. Dah. Panji maksudnya. Iya, itu betul. Panji jangan salah pajak, paham kalian ya? Pecinta janda. Sama nah, tipis-tipis enggak apa-apa. Ya tipis ada nih. Bukan orang tuh gara-gara salah ketik. Pan ada salah ketik. Pawang canda, kita kan sering bercanda. Tapi pas itu BNN. Apa itu? Bang Nano. Wah. Bajunya mana bajunya? Biasanya pakai baju bacaan Nano gitu ya. BNN. Tahu BNN? Bang Nano Entertainment. Itu dia. Jangan lupa ya yang punya acara hajatan. Boleh. Di langsung. Boleh endorsekan ini. Booking. Gitu, kayak gitu juga lah. Enggak mungkin orang ini jauh-jauh, Pak. Mana tahu. Mana tahu kan. Asal jelas ya kan? Dipaketkan. Jadi, asal jelas macam mana sih? Kau senang kali kau juga dah. Ya, masa paketkan seorang-orangnya. Enggak, nanti saya rodesnya. Aman itu. Di BKS yang merantau dia karena ujung batu. Ujung batu. Kan Yogi kadang-kadang kena colok enggak beres. Iya. Enggak juga, dia enggak mau. Tapi alhamdulillah benih-benih lah. Aduh. Itu yang bahas tadi. Dan kok matikan lampunya apa dan silogali dah. Apa pula mati? Gelap kita. Suka kali gelap-gelap.
Mana netizen menunggu silo nih? Kamu tahu enggak tadi Mas Bayu? Kredit ini. Kamu tahu enggak tadi? Apa? Tahu enggak? Berita. Enggak, tahu enggak? Enggak, sama. Ah, udahlah. Tuh dia. Tragis tadi kan, Pak Boy. Apa tuh? Penyet kepalanya. Ih, dilindes trailer. Di mana? Di TV1. Ya, berita ya. Itu apa lagi? Aduh. Hidup ini gak perlu dua serius. Iya weh, kalian ini serius sekali kalian ini ah. Macam. So, serius, tak payah serius. Anak yang ada padamu, jangan kau sia-siakan. Itu jurusnya larinya gak lama ke janda. Iya. Istri yang udah diceraikan itu janda. Wahai jandaku. Nah, kan jandaku kan itu. Kan enggak mungkin nanggi orang-orang. Kutitipkan kepadamu dia yang paling kusayang. Asik. Copyright kali. Jadi ngapain coba kita ini? Ngapain? Ini tak biar aja gini aja. Apa pikirin? Oke buat para sahabat semuanya mungkin sekian dan terima kasih. Apa sih? Ada. Kamu tahu nggak? Masih mendengar suara tadi. Itu yang tadi siang, tadi sore, tadi siang. Siang apa sore? Siang. Pengkor. Pengkor. Pengkor lagi, pengkor lagi. Ada lagu untuk pengkor nih. Apa itu? Bila ingin melihat pengkor di dalam celana. Hutan dia. Celana. Ya. Celana. Dalam celana pala reman lah. Pengkor kan. Apanya itu? Iya, ngereman kok itu cune. Kali. Apa tuh? Ada apa? Udah nih lah. Jangan lasa. Kurang ajar. Gila kok Dan. Gak ada otak. Apa kok aku pula? Lempar-lempar lah Dan. Kau udah tahu orang latahan. Sumpah, gini. Bukan kau aku. Lempar kau. Bukan aku kok bisa pula aku yang kena. Om Musa. Jadi siapa? Musa. Musa. Bu Pandan. Bu ya, bau Pandan. Bu Pandan. Pandan Duri. Nah. Ah, merokok Pandan. Tidak. Aduh. Pengkor. Bentar, bikin mumet pengkor. Siapa belakang Dan? Mana? Ada suara orang jalan. Nah, ya, memang gak ada suara orang jalan sih. Ya, Dir. Itulah tadi ku bilang. Siapa yang jalan ini? Main deh, Bah. Main. Lihat kan ya, keluaran dia. Paling pengkor. Mana? Hei, pengkor gila. Sini, kokor. Datang ke pengkor. Pengkor. Si lu tuh nangkep kameramu. Ini gak apa, bos. Adit, Bang Jarwo semakin dekat. Kok enggak lari? Kayak Adit. Iki sebetulnya enggak Bang Jarwo iki, sopo iki? Iya, bos. Di sini. Jagong. Nah. Duduk. Enggak ngerti benar enggak? Lungguh. Duduk, udah itu duduk situ. Oke, kamu sini. Iki wis minggir aku iki, sampai pinggir ya. Aku jane penasaran aku sampai ini. Kalau gini kan pas kayak Sopo sama Jarwo. Walah. Berarti ada Jarwo nih. Sopo ye. Cek teman-teman. Sing Sopo itu. Ah, tuh kan. Aku tak cilik sing nonton aku. Andi, iki aku penasaran deh kalian-kalian ini. Teka endi ilmu ne kelengkan? Sami ku gak ndi ilmu lho. Ora. Kok De Jarwo ngomongin di Pak De Jarwo, kami itu ndak punya ilmu apa-apa. Kok bolak-balik omongi pasti dukung santet itu nang ngambil ilmunya gua apa. Kami nganggo ikhlas. Ikhlas. Jadi boleh ora. Nah, jantung orang baca ikhlas lah coy. Kami cuman ilmu tahan lapar. Poso. Dan. Kurang tahun. Ilmu tahan lapar itu sepiro, saya enengnya sego mangan. Enggak ini enggak mangan, poso.
Ini tak lapar. Awak puasa 40 hari 40 malam kolong. Enggak ninggal loh. Nang Jawa kono atas 4 tahun rendang imen. Oh iya mati. Sampean nang Jawa ngopo? Ya kok pasir, dodolan ubi. Awak sing undang lah. Urusane kita iki. Urusan opo? Lah kelen-kelen iki ngene iki kerja jagongan aku seneng tak norak, aku tuh dendem karo kelen. Gak ngerti lah. Apa lah ini juga keranjang kayak gitu tuh. Apa lah. Ini jeruan ini cukup hilang di mata ini. Beli rewang, adang sego. Adang sego apa isi. Untuk keranjang kating kan biasanya. Ini keranjang apa? Untuk apa? Keranjang kating ini biasanya kok orang-orang rewang itu. Wong Jawa, wong kampung ra. Enggak. Kok sama sama nih sama pengkor. Tukang curi ini punya orang nih. Orang belanja ke warung dibawa ini. Iki aku melaku-melaku nang pasar dari abad bacaannya aku bocor nang bang. Eneng ngedol kau ini tuku iki. Enak eh. Baca baru. Eneng bacaan nih ngono. Enggak nih, enggak baca baru deh. Bacaan ini pasar baru. Ya terus mau ngapain? Iki lah sing aku arek ngetes ilmu iklan sitok-sitok iki. Baik keranjang. Yora, jeruannya akeh kok ning ulo, ning kepiting, ning kadal barang jero. Asam manis enggak? Padang kadang ini juga. Asam manis. Akeh ning racun iki lho. Jak saya iki ngene lho. Nyambung. Mbak Jarwo. Nggih. Riko ku nekane kamu ku nang apa dadak balang-balang barangku ngopo iki? Aku ora balang ku emang nang bajing opo mau. Aku lewat mau aku kuaget nang kono yo ning juga. Ya iku mau aku gurare ketemu klen-klen iki piye jane? Aku ora tau nggih ritual-ritual omongi tak telepon dulurku wis buat di ritual ki mana tau. Oh jadi iki maksudnya barang ke ritual. Oh. Ritual apa? Apa? Togel. Orang. Suge napa? Wayang golek. Yo arek klen iki men tak gibal kabeh. Gibal tuh antem ya. Ora lah sitiki. Udah lama udah enggak zamannya, Mbak. Ora mau aku do mung kampung kon koyo ngene, tak tut ki aku ora tau iki. Ya wis. Saiki kami pengen ngerti jero iki wis digelar nang kono. Ayo, ono kita. Nang kene sumpek keram. Ayo. Eh, silakan monggo. Mana, Pan? Kita tengok dalam isinya ayo. Apa. Ayo. Jadi gelar gini dan macam. Eneng-eneng baik. Gendem kon ngobrol ngopi mending. Bar yo. Yo. Oh, cuma yang belakang keren. Ora. Apa maksudnya, Mbah? Ah, kalian kan ngerti nang terus. Tak oke. Ngerti, kan. Antuk aku nunggu, Mbah. Rusik. Siap kok. Ini ngerti apa kalian? Enggak. Iku sing ini halua. Ini halua yo. Ah, tak sambil nunggu ah. Ndelok-ndelok. Kembang. Dodol kembang opo ya tenan? Aku ora rumong mau titik kok duwe akeh iku. Ana ora kok ora kemateni. Meneh iki. Ini mau ngapain lah, Pak?
tapi rek nyantet kelen. Loh. Kok nyantet kami? Tapi mongi mulai jago ora mumpan disantet coba tak tes ani. Tapi mongi nek men santet kan arek ngentuk 2 miliar iku mbek guru. Ora penting arek 2 miliar iku. Urusan kok pecat cilik. Iki dalam apa program apa ini? Program iki balas dendam. Pokokane balas dendam lah. Kalau itu ceritane. Korek kan enggak korek enggak? Nah, itu ceritane. Kene ya. Ah. Kau yang punya kerja kok diselesaikan. Kok males sih. Untuk mau nang jalan. Untuk kureneng mau nang kon. Enggak, ini mau ngapain? Arek nyantet kelen. Buset. Enggak aja. Udah lah, Mbak. Oh, sampai nyantet ngapain? Aku pengen ngejajal. Katanya enggak punya ilmu santet. Iki aku disuruh telepon kok. Oh, dulurku kok nang Jawa ngene carane. Enggak kira jajal iki nek kelen kelen. Paksa kali ah. Si orang urip. Mangan menurut. Enggak mau itu, Mbak. Oh, belum urip kok. Sudah siap kan? Siap burung. Apanya kok? Luar disantet aja. Mau. Apa yang mau disantet? Perek sih. Rumah aku. Iya. Kami itu enggak mengadakan sembara santet. Kami kan yang mengadakan guru kami. Cuman mau nengok. Kalian kan anak buah ya. Loh. Ya kan duduk kami, Mbak, tapi guru kami yang ada di santet. Tapi kan sing bunuh abangku kan kalian. Duduk gurune kalian. Kami pun gak bunuh, kurang buang ke gak nyambung, Mbah Carun, gak nyambung. Ya siap-siap ya lah kalian. Apa di sini? Hah? Enggak-enggak aja. Enggak-enggak ini sudah tak bocok ke ritualnya kiyo. Ayo, apa di sini? Apa jolur-luru ya? Koyoan kan gak gentleman. Kita-sito. Apa di sini? Enggak masalah. Kami gak punya persiapan, Mbah. Kami pun gak. Lengerek nyantet guru kami kayak disantet. Aku kan kudenemnya mbak kalian juga. Kalian sih nyabuti ilmu nih kakang. Sampai jadi mati. Ya kami kan atas dasar perintah. Aneh kali. Kan bukannya tangan. Udah gak usah pakai santet-santet aja yuk. Lagi tarung aja gitu. Tarung rat jaman kesel ini kan tinggal ngongkon demit wis. Demit. Ayo, apa nih, Sek? Udah lah, Mbak. Ini gak usah dikerjain, Mbak. Ini gak bener ini, Mbak. Alhamdulillah. Gak perlu dibuat kayak gini, Mbak. Masa-masa liat tenogot. Apa, jeruk? Ini cepat. Maksa, ya? Iya, apa nih, Sek? Ini gak di ritual kayak sih, ya? Ini apa nih, Sek? Minta baca kayak jenengnya, Sek, mentang cepat. Irfan. Oh. Iya. Oh, poro didemit. Pada dedemit ya. Enam petang. Mbak. Dedemit itu apa, Mbak? Dedemit amit. Oh, amit. Pegang amit. Dedemit amit. Iya. Loh, kok kayak Mbak Suro gitu? Loh, ritualnya kan Mbak Suro kan kok Jawa juga kan? Mungkin saat perguruan dia. Si. Perasaanku ya. Ada apa ini? Nek dicari baca montro wis eneng meneh sing teko. Kor-kor iki kor menyantet kami kor. Ala kok nanti lo kami mati dibantu dia. Ki sapa jane? Mau nyantet. Ini mau nyantet siapa? Membunuh kami dia balas dendam. Kuwi sapa jane? Wah, mau nyantet. Nyantet siapa, Mbah? Iki lah tak takoni wong rupane kon nyantet Irfan di sik, Mbah. Oh, nyantet Irfan sama si Panji. Si Panji Keri, sitok-sitok lah, lo keroyokan ya, enggak gentleman toh. Udah, Mbak, enggak usah lu santet. Alah. Udah sering bertarung sama si Pengkor, susah matinya.
kan gue bertarung, aku santet sih, kan lain cerita. Nah, jangan gitu juga lah kor. Cuma aja mbak, buang-buang santet kayak gini, nggak ada untungnya. Apa, bisa belanja gitu itu ake kok gimau? Belum tahu mbak. Ini mereka biar pengkor aja yang beres. Enggak, masih dendam aku. Nih golokku kemarin dikasih motong ini, motong mangga si Panji. Lah gue mending sih golokku kakangku dipateni. Nggak usah balas dendam. Orang. Udah. Nanti mbak, mbak. Apa meneh? Nanti mbak nggak bisa nyantet mereka. Akhir-akhirnya mbak yang kenal. Walah, aku orang mbak jangan terkabur. Ini lili. Aku mibur kok kono mari. Iki mau tuku nang kono luarang ngira tak tuku teman-teman iso nggih nyantet. Kenene ning ngopo tuku? Ning rokok aja mbak, mau aku nggak ngerokok. Nggak mau ngerokok. Ora. Mau nyantet. Aku nyantet wong iki. Nyantet rupanya. Nyantet kami deh kawan, mau ngabisi kami ya, dendam. Oh, mau ngabis kamu, Irfan. Kamu belum tahu, Mbak, si Irfan, luar biasa. Enggak, tokon, Mbak, aku enggak ada ilmu apa-apa, Mbak. Ngomongin mau pindah. Udah enggak usah dendam, Mbak, enggak usah, Mbak, sibuk-sibuk mau nyantet, biar urusannya sama si Pengkor. Udah, aku di depan sini. Mbak, pulang aja. Percuma, Mbak, ritual kayak gini. Iku wis kadung tak niati mau. Si lurung nggih si Irfan, si lurung nggih si Panji. Mengi ngono saja. Ini banyak kali mbak suaratannya. Sik. Hati ku muni ku nak santai tu orang mempan. Ada juga lilin, banyak kali lilinnya. Iya, ku mau belum jadi pelarang. Di BC keluarga nang Jowo. Ngomong dia korek nyantet tu. Itu telepon siapa? Iki, gula aku sih bocah mantra dek muni. Kabur mantra nih. Kok mantra bisa ditaruh di HP? Bukan mantra ditaruh HP. Piye ngomong dek muni. La ilaha illallah. Enggak ada bahasa Jowo. Ngerti ya. Udah mbak gak usah main santet-santet. Nanti lu yang kena. Si Panji sama si Irfan. Biar si Pengkor aja yang selesainya. Di urusan keri aku harus urusan di sini. Wong jipi. Mempan apa rasanya santet. Ini main bunga banyak kali nih mbak. Bunganya. Iya, jualan dia. Oh jualan bunga. Kisah jarang aku sisai. Kisah jarang yang tae pang. Ini dari mana semua nih mbak? Ini banyak kali dari kan. Amerika Selatan. Satu dari Afrika. Afrika ya. Oh, itu warisannya guru. Ini sabun. Oh, senggol. Kenapa? Iku mayu deh. Wis kuno ae. Ini alat nyantetnya? Enggak, oyong ini gimana sih nyantet? Nyantet yang aku oyong ini. Coba si Pengkor lihat. Iya. Nanti lu yang kena. Para jin demit. Wah, cari jin dia. Berguru sama jin dia. Iya, cari jin, cari demit. Udah santai mbak, santai, jangan dibaca dulu mantra kan narasi itu yang mau ceklis laras terus itu konsentrasi meneh lagi konsentrasi patang benyok bilang apa dia pak konsentrasi 4 hari 4 malam katanya. Oh, ini ganggu nih pula coba kita lihat dulu. Nah, nanti lu yang kepental percuma aja mbak apa namanya mbak? Aku pun senang sini mbak Sofo namanya. Ya ampun. Dia nanya lu, Mbak. Iya, nanya enggak salah, Mbak. Enak-enak. Kenalan dia. Kenalan dulu nih. Kenalan. Ini Mbak dari mana? Dari Jawa sana. Oh, dari Pulau Jawa. Oh, Jarwo. Mas, oh, Mbak Jarwo. Tapi kayaknya semalam udah jumpa lah, Mas. Tengkor nih, Pak D. Pak D. Pak D dari Jawa. Iya, perasaan semalam udah jumpa dia. Ora arek nyantet wong iki nak wong iki enggak gara-gara. Wong iki enggak gara-gara mate ni kakangku. Sopo sing ora sakit hati? Coba lah kuwi, kakangmu dipateni. Sakit hati ora? Tak jelasin. Kalau kakangmu dimatiin, sakit hati enggak? Abang. Ya tergantung salah abangnya. Abang kita salah ya enggak apa-apalah. Kami cuma ini lo ngelunturkan ilmu. Orang terima aku pokoknya orang terima. Karena abangnya hidupnya ketergantungan dengan ilmu. Ilmunya hebat juga pan. Ilmunya sudah kami bersihkan lewat nyawanya ikut lenjak sama ilmunya. Ya, berarti terbawa ilmu dia yang. Cuma kalau nggak dibersihkan ilmunya kan nggak mati abangku. Iya kok ya. Kalau udah mati ya udah nggak usah. Oh, yang ikhlaskan kan Gor. Ikhlaskan. Oh yang nggak bisa. Nggak usah di ini dendam lagi. Ora tetep ora. Oh ini lilinnya banyak kali mbak. Kita bermati satu ya mbak. Harap mungkin wiki wes cukup. Cukup mbak. Cukup. Nah, cukup. Coba kita lihat dulu nih. Por jemit. Orang mau ngalus bilang kini. Aku jalur tulung patung sih.
Alah. Suara gemitnya udah nongol, suara gemitnya udah nongol. Gemit ora perlu nongol-nongol pun kudu eneng dewir ini. Delok ae. Delok ae kok ndak gutal kutil gutal kutil piye coba gerek nyantet lagi to sido gila. Mbak enggak usah belajar ilmu santet lah, Mbak. Ya kan aku diajarin biar nang kono. Mana orang Mbak bilang enggak punya ilmu. Berhasil enggak berhasil lah. Ora matane wong saka santet to. Ora pernah tak iki lah aku arek ngetes iki. Rempan lah. Oh, ora koyo iki. Piye? Bakar mesti bojo mondo. Ini ngantuk. Ngantuk lah sih tenan. Yo coba Mbak. Coba ganggu ning becak iki. Coba si kantor lihat. Nanti kebental lu. Jago kok, dia kan jago. Man. Udah, oke. Okay. Hah? Oke okay, saya. Siapa yang mau disantet, Mbak? Kita dulu, Mbak. Ini sabuknya, Mbak. Sabuknya taruh sini, Mbak. Iya, biar sakitnya. Urip, biar juga nih sabuknya. Eh Kor, kamu kemarin ngapain? Ya, aku tanya emang, kamu ngapain kemarin Kor? Sudah berapa malam ku cari kamu berdua sama si Irfan. Ini udah tahu nih, siapa nih nongol, mau santet, mau dendam sama kalian juga nih. Udah, mendingan kalian kabur aja. Gak gentleman. Gak usah kalian nunggu dia sakit. Bang, sabar, jangan dulu, bang. Alah, 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 yo ici eneng meneh ganggu. Sudah penasaran dia. Enggak usah nambah santet apa, ada nama-nama. Nah, Kor. Bah, kok sandal ku pengkor? Urusan mereka biar si pengkor. Urusanmu keri, aku di sian iki. Ini sama-sama dukun berandal ya. Iya. Seneng kali nih keri urusanmu. Urusanku di sian iki. Ya, Kor, kasih poin dulu, Mas. Kasih poin, kasih kenal, Kor. Kasih kenal, Kor. Coba kita lihat. Ngepoki senjata andalan energi keris kayaknya. Enggak kok lah aku. Ya siap. Tunggu. Oh, Mbak penunggu keris aku njaluk tolong. Njaluk tolong apa lo? Mbak penunggu keris. Penunggu keris ya. Kerisnya penunggu. Aju. Ora tunggu ora sepi. Iki nak dibacok ke pasti mah. Cuma main bacok-bacok aja mbak. Mbak banyak. Undang siap-siap. Monggo. Kor, lu jangan nyerang, Kor. Jangan nyerang, Kor. Siapa yang nyerang? Ini mau lihat Simbah dulu. Kamu makumit, umat-umat juga mulut kamu itu soalnya. Ganggu ini mulai awas kita. Sisa lagi. Oh. Luas sekali, Romba. Apa tuh, Mbak? Banyak kali. Nah, kan. Enggak cocok. Udah, Mbak, enggak bisa Mbak nyatet mereka, Mbak. Enggak terus, Mbak. Mendingan Mbak pulang aja. Urung. Tuh, coba. Kalau kamu mutus dulu. Malah kan awan nanti takut ini mau ai. Ayo, kali nih. Ya, monggo.
para tukumikinyo bantu kula. Iya, yang berapa? Iya. Gak ada apa-apanya itu, Mbah. Tadi ku bilang. Gimana? Gak bisa santet si mereka. Coba kita dulu, Mbah. Mbah, dan ini masih belajar nyantet ini. Kalau ilmu kanuragan santet, Mbah, belum ini. Gak usah nyantet mereka. Orang? Belajar nyantet. Itu dua kali, Mbah. Gak kena. Kita mendingan Mbak pulang. Tuh ditawa sama si Panji. Enggak ngene ini salah, Mbak. Jadi salah, Mbak. Ditelepon sih, iku yang sekon Jawa telepon. Mbak. Apa? Wis lah, aku krungu-krungu ki duwe murah warontek. Enggak ah. Perasaan Eriko ae. Enggak usah nyantet-nyantet. Wis ora mumpan wong sing santet wis Pak. Gacoke langsung ngomongi dia duwe murah warontek. Aku krungu teko wong-wong enggak ada itu, Mbak. Kami ku kan duit aku ilmu, lapar kami. Ngopo yang aku kuatan nih? Ngopo meneko? Mending Mbak pulang ke Jawa. Ngopo rono? Ya ini enggak mempani urung, untuk nyantet mereka. Urung wayai mempani ini. Bistri kau mulai nang Jawa berburu meneh. Ngopo? Lu jangan mati aku mau kurung apa kor? Ora. Aku suruh kalian mau kor, ya. Tersang aja nih. Biar dites ki, tawar ontekmu. Kok ngapain kok kemarin tuh, ya terserah kok, Ji. Orang nengok aja kok enggak boleh. Orang kami pertama kami di sini. Ya aku juga lihat mereka di sini untuk. Ya udah lihat aja juga enggak usah ngomen-ngomen di kami tah apa apa. Lu duduk di sana nih. Kita mau di santetnya. Udah, Mbah, santet, Mbah. Kalau enggak Mbah pulang ke Jawa. Coba diingat ajuan tertinggi yang paling ampuh di nyantet, Mbah. Aku ora belajar tinggi-tinggi lagi. Santet iku wangel perjanan. Mesti metu itu demi sing paling hebat. Mesti iso ngalahke baru dia iso ikut karo awak. Santet kok enggak gor siji macam iki, Mbak. Iyo iku pokoke ilmu sing paling tinggi ngono deke. Paling hebat. Ngomong apa dia, Panji? Hah? Ngomong apa dia? Alah payah tenan. Kan download Google Translate wis lah. Di HP ora? Translate ya. Wong tenan ngomong karo wong sitok iki piye mong. Apa meneh? Wong ngomong bang enggak ngerti sih kan kok. Muka di download Google Translate. Katanya apa Cak Kor? Pengkor pun bisa ku santet nih. Ih. Mbok mau nyekep pengkor. Ku ngono pun jeneng penyakit si Panji aja sama si Irfan enggak kenal. Lah ilmu mu sedang sore wong iki. Wah. Pernah mateni urung? Pernah ngalaki urung? Pernah ku penggal kepala si Irfan. Buktine si urip. Masih hidup lagi. Mana Mbah mau nyantet? Nanti Pak Lamba yang tanggal. Yang hilang. Iki tanggal piro? Mending Mbah pulang aja ke Jawa. Ini urusan piro. Mereka biar sama si Pengko. Ora. Tetap urusanku gitu. Ora. Enggak. Keras sekali otakmu. Bilangnya kamu bodoh. Artinya bodoh katanya. Dia bilang aku bodoh. Iya. Mbah. Gue aja belum dibodoh-bodohi karo. Nah, kan nengok kan bodoh kan? Nah, kan bodoh kan? Bodoh kan? Itu. Jadi, Mbak,
bodoh-bodoh si pengkor. Ya sekarep pula. Pokoknya itu dipotoki. Ah, bodoh kurapan pula tuh katanya. Iya. Mbak bilang kurap. Iya. Bepanu pula tuh. Udah bodoh kurapan katanya. Mbak yang benar aja lu. Aduh, angele ngomong ana. Mending Mbak pulang ke Jawa, enggak ada urusan di sini santet-santet. Tiketnya sapa sih numpuk no? Kan apa sendirilah. Allah. Ora ana urung sempat nyatet wong iki urung situ. Susah kali dibilang. Coba kulihat lagi santet kalau kenal. Tur, dia ngejek ele mangga mengko. Ngejek bilang apa dia pagi? Bilang bodoh, udah bodoh kurapan. Kurapan lagi ih. Enggak ada akhlaknya nih. Gua gorok kepalamu. Walah lah koyo ngono bengkong renai aku. Wis delok bengkong ora iku. Bengkong. Pilih ya, Gor, pilih. Bah. Kalau memang Mbak Sakti, ini si pengkor mau lihat. Iya. Kenapa enggak tuh si Irfan di santet? Kurung tekan. Kalau enggak kena, mendingan Mbak pulang tuh Pulau Jawa, hanyut aja. Hanyut di laut lah. Nang gua panyut sih. Mbak. Pak Yai ngomong. Percuma Mbak mau balas dendam, enggak ada gunanya. Ora aku. Mending si pengkor urusan mereka biar si pengkor. Kuare mati dengan gua po. Apa aja katanya? Balotak kau itulah. Nah, itu. Wis aku enggak terima dia kok, enggak terima kalau dia yang bunuh kami enggak terima. Dia enggak terima. Enggak terima palotak kau katanya. Oh, palotakmu. Jangan bilang kepala otak tengkor, kepala otakmu. Sopan dia. Enggak sopan lu. Ini biar si pengkor ya kasih bunga ya, Mbah, ya. Ya, boleh. Yo. Tepung tawar. Tepung tawar ya. Mau kepala otak. Jane aku ngeneng urusan karo kuwe iki, Kor. Tapi kok aku mbok gawe koyo ngene, Kor. Aku urusane mbek wong iki. Kuwi lunga kono. Urusan mereka biar si pengkor. Ora, aku urusane mbek wong iki juga. Enggak mempan lah santet Mbah dari Jawa kayak ini. Ini kepala si Panji aja udah berapa kali ku penggal. Apa ajian ini? Kepala si Irfan. Ajian ini dek nopo. Hah? Ajian ini dek nopo. Apa lu punya dek soratu gelap? Oh, belum tahu Mbah. Apa? Ini aja golok kemarin di ini. Dipakai motong mangga. Oh, nih. Memang kamu cocoknya gini bang pisang. Motong-motong pisang. Direndahin ya? Terus Mbah. Kalau aku golok, salah. Bukan sebarang golok. Apa itu? Kepala lu bisa melangkah. Tanggal meneh. Ya bisa tanggal. Tanggal piro itu kan? Kajian. Iya, tanggal di kepala lu. Kalau kegel. Kalau keris Mbah ini. Mau menggal kepala si Irfan. Ini nogo sosro iki pikire. Nogo sosro kayak gitu, Mbah. Nogo sosro ini enggak. Bukan nogo sosro. Apa gitu? Nogo sosro. Udah, lanjut ritualnya, Mbah. Si pentor lihat kalau memang betul. Tenan. Iya. Ojo ganggoni ya. Iya. Mbak, keras kepala juga nih orang. Kok dimandi pakai bunga. Tapi Mas, serius kan nih, serius nih. Serius nih Mas Irfan. Aku baca Yasin aja ya. Itu selamat. Yasin aja sekali. Ku mati tenan deh kan Yasin ini sih. Ojol. Siap. Ojol Mbak. Ya udah sama-sama baca selawat. Hah? Boleh. Dadan kita selawat. Ayo yuk. Oh, juga dalam nama setan dan bismillah. Salawat salu ala in salam salu ala khairi ya masar woi stop lo lagi gila lo woi ameno kurang ilmu rupane ini bukan santet. Mas Panji. Siap, itu Mas Panji.
Dia kan siap, mau siap gue, siap. Gue kira, gue cok. Mas Panji. Tapi kan bukan santet. Loh, kan dia siap. Mas Panji. Kau bilang mau santet. Dia siap, muka kiri tak bacok. Nah dia ngomong siap, gue tak bacok. Pinggir rumah Mas Panji. Allah, Mas Ripan. Mas Ripan. Itu di sana. Menurut Pak Dede. Ini udah ini. Sir. Sirman. Ini sing rawa rontek kok yo. Gila. Masur. Sami. Onur. Kujul gantian. Hah? Selesaikan dulu nih. Yo weh, wis tak potong. Sugel. Ora nyatu kan? Wis ora ono iki, kene. Kadri siji. Yo. Balik menang awakmu. Nah, iso berantem mana kita? Cepat, cepat. Gila ini.